Nah, ini teman-teman, kali ini saya akan ini ya update bonsai wacang ya. Ya sayangnya ini sudah terjual kemarin teman-teman ya. Sudah mungkin 3 bulanan atau 4 bulan ya. Meskipun masih di ground ya. Enggak apa-apa kalau memang cocok, orangnya senang ya. Harga cocok saya lepas. Jadi enggak harus nunggu jadi ya, ini untuk saya pribadi teman-teman ya. Ini ukuran besar teman-teman, bisa dilihatnya. Ini dari pengerjaan dari bahan nol ini bikin sendiri teman-teman. Ini sekitar 3 sampai 3 setengah tahun. Ini pun masih mungkin nanti sekitar 2 tahunan lah teman-teman ya, sudah bisa dikonteskan. Ini tinggal motong ini aja. Ini sudah seimbang teman-teman ya. Ini nanti motong sini kita kirim ya. Nah, kalau orangnya mungkin nanti ingin dijadikan di sini ya bisa ya. Kalau ingin dibawa ini habis dipotong dikirim nanti. Nah, akar-akar dulu juga sudah pernah saya tahap teman-teman ya. Jadi ini mulai dari dangkal, mulai dari proses pengerjaan itu saya bikin di video saya sebelumnya ya. Jadi ada semua ya jejaknya ini. Di video saya sebelumnya ada teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini ukuran besar teman-teman ya. Itu ada garis hitam, itu bekas ikatan teman-teman. Nanti kalau kita sikat dia akan kering, akan bersih juga ya. Ini tinggi enggak ada 1 meter kayaknya, tapi besar ini, bisa dilihat ini. Bisa dilihat gunting ini. Nah, ini perbandingannya, ini penambahan akar teman-teman. Nah, ini saya tambah akarnya. Ini sudah keluar akar, akar serabutnya ya, akar kecilnya. Nah, ini juga. Nah, jadi titik tumbuh saya bikin untuk akar, tambahan akar lah. Ini sudah seimbang semua teman-teman, yang di bagian ke atas ya. Nah, ini ada banyak mahkota nanti. Nah, dari sistem ini bekas sikatan, nanti kalau kita sikat putih. Nah, itu untuk bag-bag belakang. Ini mukanya dua sisi teman-teman, cuman dari sana nggak bisa ya. Nah, ini nanti juga ada mahkota sendiri ini di sini kiri. Sudah seimbang semua teman-teman di sini. Nah, yang satu ini teman-teman, ini juga nggak beda jauh sama yang itu teman-teman. Gaya hampir mirip teman-teman ya, cuman ini sancang ori. Ini pun juga sudah terjual 4-5 bulan yang lalu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini belum diambil ini karena ini saya garansi untuk membesarkan di mahkota. Jadi garansi dikirim nanti cabang-cabang seimbang teman-teman ya. Kalau di perantingan mungkin nanti pihak pembeli yang meneruskan. Jadi di sini saya garansi mulai pencabangan seimbang semua ya. Nah, ini kebetulan tinggal di ujung mahkota teman-teman. Nah, ini besar juga teman-teman. Bisa dilihat lengan saya ya. Ini ada 2 mahkota teman-teman. Kalau mahkotanya sudah besar nanti enak ini. Kalau ini sancang ori teman-teman ya. Ini juga pengerjaan malah belum ada 3 tahun kayaknya teman-teman. Mulai dari bahannya. Nah, ini bikin sendiri. Ini membesarkan sendiri ya dari sini dulu. Nah, ini juga ini bikin sendiri sebesar ini. Nah, kakinya sudah memenuhi teman-teman ya. Ini tinggi juga enggak ada 1,80 meter, antara 90 nanti jadinya ya. Nah, ini ada 2 mahkota teman-teman. Mahkota utama di sini, mahkota kedua di sini nanti. Nah, jadi ini agak memanjang. Saya kasih mahkota itu karena ini besar batangnya, ini besar teman-teman ya. Jadi separuhnya badan ini, separuhnya batang. Jadi sudah saya anggap dia batang sendiri, pohon sendiri nanti ya. Twin lah, makanya nanti dikasih mahkota, entah semi entah jadi, yang penting ada mahkota teman-teman. Nah, nanti mahkota yang utama itu condong ke kiri teman-teman. Jadi fokus pandang, titik pandang bonsai ini nanti fokus ke kiri teman-teman. Soalnya ada pertumbuhan batang besar
otomatis kesuburan itu condong ke kiri teman ya. Ya jadi untuk yang kanan untuk balance aja ya, untuk keseimbangan mungkin segitiganya tarikannya. Nah ini juga besar juga, bisa dilihat gunting itu teman, perbandingan gunting itu besar juga ini. Nah jadi bonsai ini nanti ada banyak mahkota teman-teman ya, jadi mungkin 1, 2, 3 mahkota, satu pohon ada 3 mahkota. Makanya ini saya besarkan teman-teman ya, kalau kita mau bikin selenteng satu mahkota di tengah, condong pohon ini ke kanan juga bisa ya dulu ya, tapi ini saya kembangkan untuk jadi 3 mahkota ya. Nanti mungkin nanti di sana semi, di sini mahkota utuh juga bisa ya. Makanya ini bikin sendiri teman, bisa dilihat bikin sebesar ini cepet ya, termasuk 3 tahun 3 tahun setengah. Nah ini nanti di sini ada mahkota, dia memanjang juga ke sini. Ini untuk kaki-kaki ini sudah ada semua teman ya. Nah ini nanti kita potong di sini, kita bikin terusan kebesaran ini, cabang ini, sambil bikin mahkota memanjang ke sini. Ini tinggi sekitar 90-an teman-teman ya. Nah ini prosesnya, kalau teman-teman ingin tahu prosesnya dari dangkelan, dari pengerjaan, ada semua ya di video saya sebelumnya, bisa dicari teman-teman. Nah ini nanti, ini baru saya pilih teman-teman ya. Nah ini nanti untuk mahkota, nanti kita potong 1 mata 2 mata. Ini arahnya kan sudah tepat, nggak usah saya kawat liku-liku. Nanti pengawatan biasanya saya setelah saya potong baru saya kawat. Jadi seperti ini kan bekas kawatan. Jadi ini tidak ada jejak kawat teman-teman ya. Nantinya kalau jadi jejak kawatnya minim teman-teman ya, mungkin 5-10% aja ya jejak kawatnya. Nah itu lebih bagus untuk pengerjaan bonsai, yang kalau nanti sudah jadi jejak kawatnya hilang itu lebih bagus teman-teman ya. Termasuk semini mungkin rekayasa ya, termasuk pengawatan ini kan juga rekayasa ya, kita arahkan, kita bentuk sesuai gerakan pohon yang di alam ya. Jadi cabang ke sini, arahnya ke sini, lekuannya seperti ini. Nah itu termasuk alat kawat, ini alat bantu teman-teman ya, alat bantu untuk membuat bentuk seperti pohon di alam. Nah, tapi pohon di alam itu tidak ada yang ngawati teman-teman ya, pohon di alam tidak ada yang ngawati. Makanya kalau kita membuat bonsai sampai jadi nanti, kalau minim bekas kawat itu lebih bagus teman-teman. Mungkin nanti untuk kita konteskan sampai ke kelas-kelas yang tinggi lah, utama ke atas, mungkin itu sangat penting teman-teman ya, bekas jejak kawat harus hilang ya seminim mungkin. Jadi ya wajar kalau ada mungkin 5%, 10% sampai 15% ada, tapi kalau bisa hilang bekas kawatnya. Soalnya pohon di alam kan juga nggak ada jejak bekas kawat, nggak ada yang ngawati ya, semuanya rekayasa. Wong ini seni rekayasa ya, bonsai itu kan seni rekayasa, kita bentuk, kita potong, kita kawati. Tapi yang utama kan kita menjiplak pohon di alam ya, kita kerjakan bikin karya seni di pot ya, harus kayak pohon di alam. Makanya jejak kawat langkah bagusnya hilang, atau bekas luka-luka ini juga nutup teman-teman ya. Ada kalau ya, ini sudah termasuk nutup teman-teman ya. Nah bekas-bekas luka ini kalau bisa nutup teman-teman. Nah ini sudah termasuk nutup meskipun belum sempurna teman-teman ya, soalnya kambium ini sudah seandainya luka itu sudah luka lama ya, sudah sembuh ya. Kayak ini ada luka tapi kambiumnya ini sudah menutup teman-teman. Seandainya luka-luka lama ya, pohon di alam pun ada yang luka kayak gini teman-teman ya. Ya entah dulunya dia ada cabang yang mati, terus dia akhirnya kan lubang lah, dia akhirnya kambiumnya jalan nutup. Enggak ditebang orang, enggak, kadang ada di alam pohon yang seperti itu teman-teman ya. Dia luka mungkin diserang hama atau kena petir,
atau memang keteduhan cabang itu akhirnya jadi mati, kena penyakit mati, terus dia lubang, akhirnya kambingnya nutup. Ini kakinya masih kita tanam dulu. Karakter tuanya kuat sekali teman-teman. Ini bogel termasuk teman-teman ya. Jadi tingginya cuma 80-90-an nanti ini. Antara 80-90 ya, 90. Sangat bogel ini. Nah, ini nanti ada mahkota 3 teman-teman ya.